Bapak sudah memberikan putusan untuk mencabut batas usia kepala daerah, Pak. Ada tanggapan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah. Okay. Mahkamah Agung. Presiden Joko Widodo mengaku mengklaim belum membaca seluruh lengkap putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan Partai Garuda terkait aturan batas usia calon kepala daerah minimal 30 tahun. Putusan MA yang baru itu membuat putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, bisa ikut Pilkada 2024. Jokowi enggan mengomentari putusan MA itu lebih lanjut. Ia meminta agar segala sesuatu yang berhubungan dengan putusan hukum ditanyakan langsung kepada lembaga yudikatif. Mahkamah Agung baru-baru ini mengeluarkan putusan nomor 23 tahun 2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Rabu 29 Mei 2024. Ketua Majelis yang memutus yakni Julius dan anggota Majelis Cerah Bangun, putusan telah ditampilkan di laman resmi Mahkamah Agung. Memberikan putusan untuk mencabut batas usia kepala daerah, Pak. Ada tanggapan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah. Okay. Mahkamah Agung.